Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Pandai yang dirahmati Allah luar biasa, jumpa lagi dengan saya, Makrebila Indonesia, di channel Rumah Pandai. Alhamdulillah hari ini Rumah Pandai akan sedikit review, karena sebentar lagi kita Makrebila Indonesia akan melakukan proses pengiriman, yaitu sebuah celurit cemeti yang mana kita akan kirim ke saudara kita Mas Otong di daerah Lampung Selatan, yang mana kemarin juga Rumah Pandai sempat mengirim sebuah karya ke daerah Lampung juga, namanya sama ini, daerah Lampung, dan luar biasa kita akan kirim lagi ke daerah Lampung. Jadi luar biasa Lampung, salam kompak selalu, salam silaturahim. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang di daerah Lampung selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan terutama bagi sahabat Bila Indonesia yaitu Mas Otong yang daerah Lampung Selatan. Oke, ini ada sebuah celurit cemeti yang mana juga sempat saya review, karena persiapan pengiriman kita juga buatkan video. Nah ini dia untuk celurit cemetinya, jadi sangat keren sekali, luar biasa. Ini adalah salah satu desain dari Rumah Pandai. Oke, yang lagi nonton hari ini terima kasih sudah berkunjung ke channel Rumah Pandai, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Rumah Pandai dengan cara like, komen, subscribe, dan juga bantu share. Dan bagi teman-teman yang nonton, semoga rezekinya terus berlimpah, dan rezekinya yang sudah masuk menjadi sebuah rezeki yang penuh barokah, penuh kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini kembali lagi ke sebuah celurit cemeti yang saya pegang kali ini. Ini luar biasa, kinclong mirror. Insyaallah kita akan luncurkan ke daerah Lampung Selatan. Buat Pak Otong, terima kasih sudah mempercayai Rumah Pandai, sudah order di Rumah Pandai, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tali silaturahim kepada saudara kita yang di daerah Lampung Selatan. Dan salam silaturahim buat Mas Otong, salam sukses dan sehat selalu. Oke, ini celurit cemeti yang saya pegang ini panjang bilahnya kurang lebih 70 cm. Ini masuk size ukuran panjang ya, ukuran panjang. Untuk bilahnya ini kurang lebih 70 cm. Oke, untuk bilahnya kinclong mirror. Ini menggunakan bahan baja yang sudah kita olah menjadi sebuah celurit cemeti. Dan celurit cemeti ini hanya bisa ditemukan di Rumah Pandai. Oke, untuk mengetahui secara detail ya, celurit cemeti ini memang sengaja didesain, dan Rumah Pandai terinspirasi dengan sebuah pecot ya, dalam bahasa Maduranya itu pecot, atau bahasa lain cambuk, dan juga dikenal dengan sebuah cemeti. Nah, cemeti itu biasanya, atau pecot itu, ketika kita ke daerah pasar hewan itu banyak pecot atau cemeti yang di pasar hewan itu banyak, dan saya terinspirasi membuat sebuah celurit dengan istilah celurit cemeti. Dan cemeti ini alhamdulillah juga sudah viral karya Rumah Pandai, dan inilah celurit cemeti desain dari karya Rumah Pandai. Oke, celurit cemeti ini bilahnya tidak begitu lebar, ini sedang, dan untuk bilahnya ini panjang, ini ya, identik dengan ukurannya yang sangat panjang, jadi jangkauannya sangat jauh sekali. Nah ini jangkauannya sangat jauh, cemeti karya dari Rumah Pandai.
Oke, buat Mas Mas Otong yang di daerah Lampung Selatan, mohon bersabar. Nah, ini ceritanya sebentar lagi kita akan packing dan sebentar lagi juga kita akan kirim ke Lampung. Oke, nah untuk handle di sini ini handle-nya dibuat seperti ini. Nah, luar biasa. Full tank. Konsep full tank. Keren. Sarung bilanya kita menggunakan bahan kulit sapi dan warna abstrak ini. Ada tiga perpaduan, coklat tua, hitam, dan coklat muda, dan ada corak-corak abstrak goreng. Jadi sangar ya, jadi sangar. Tampilannya sangar. Jangkauannya panjang ya teman-teman. Oke, teman-teman yang lagi nonton di channel Rumah Pandi hari ini, yang sudah menonton ini sedikit review sebuah cemeti. Cemeti hanya ada di Rumah Pandi ini, luar biasa keren. Jadi ini sangat panjang teman-teman. Bilah yang menonton tertarik di koleksi Rumah Pandi, bisa langsung hubungi kontak person yang saya sertakan di link deskripsi video ini. Dan teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, ini sekali lagi kita akan proses pengiriman ke Lampung. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bila Indonesia, salam santun, salam silaturahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.